Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Fase. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada episode kali ini. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan satu dalam hati, dalam doa, supaya Roh Kudus memberikan terang buat kita ketika membaca Alkitab pada hari ini. Sama-sama tundukkan kepala kita doa. Mengucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh ada dalam kesehatan, semua karena anugerah Tuhan. Dan bicara kepada kami sehingga ketika kami bertadarusan Yeremia pasal 26 ini kami bisa semakin mengerti kebenaran yang daripadamu. Yang satupun kami yang kau lalui kami siap diberkati. Haleluya. Bapak Ibu siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita akan coba membahas Yeremia pasal 26 kalau tidak salah ya. Sama-sama kita siapkan Alkitab kita. Ya, kita akan membahas Yeremia pasal 26 ya. Perikopnya Yeremia mau dibunuh karena menubuatkan kemusnahan bait Allah. Nabi Uria dihukum mati. Ya, sama-sama kita baca Bapak Ibu. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim anak Yosia raja Yehuda, datanglah firman ini kepada dari Tuhan bunyinya. Beginilah firman Tuhan. Berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan. Segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka. Janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan. Perkataan itu di rumah Tuhan. Lalu sudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, engkau harus mati. Mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan? Dengan berkata, rumah ini akan sama seperti Silo, dan kota ini akan menjadi reruntuhan, sehingga tidak ada lagi penduduknya. Dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Ketika para pemuka Yehuda mendengar tentang hal ini, pergilah mereka dari istana raja ke rumah Tuhan, lalu duduk di pintu gerbang baru di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah para imam dan para nabi itu kepada para pemuka dan kepada seluruh rakyat itu katanya, orang ini patut mendapat hukuman mati sebab ia telah bernubuat tentang kota ini seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri. Tapi Yeremia berkata kepada segala pemuka, kepada seluruh rakyat itu katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini. Untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan, Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Tapi aku ini, sesungguhnya, aku ada di tanganmu, perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh, oh jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas kamu, dan atas kota ini, dan penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat ini kepada imam-imam dan nabi-nabi itu. Orang ini tidak patut mendapat hukuman mati. Sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita. Memang beberapa orang dari para tua-tua negeri itu tampil juga ke depan dan berkata kepada kumpulan rakyat itu katanya. Mika, orang Moresyet itu telah bernubuat di zaman Hizkia, Raja Yehuda. Dia telah berkata kepada segenap bangsa Yehuda, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Apakah Hizkia Raja Yehuda beserta segenap Yehuda membunuh dia? Tidakkah ia takut akan Tuhan?
sehingga ia memohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkan atas mereka? Dan kita, maukah kita mendatangkan malapetaka yang begitu besar atas diri kita sendiri? Ada juga seorang lain yang berbuat demi nama Tuhan, yaitu Uria bin Semaya dari Kiriat Yearim. Dia berbuat tentang kota dan negeri ini tepat seperti yang dikatakan Yeremia. Ketika Raja Yoyakim bersama-sama dengan segenap perwiranya dan semua pemuka mendengar perkataan orang itu, maka raja pun mencari ikhtiar untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, maka takutlah Uria, lalu melarikan diri dan tiba di Mesir. Kemudian Raja Yoyakim menyuruh orang ke Mesir, yaitu Elnatan bin Akbor beserta beberapa orang. Mereka mengambil Uria dari Mesir dan membawanya kepada Raja Yoyakim. Raja menyuruh membunuh dia dengan pedang dan melemparkan mayatnya ke kuburan rakyat biasa. Tapi Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Haleluya. Ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu cermati, nggak ada yang kayak kontradiksi gitu ya di dalam pembacaan kita di Yeremia 26. Sebab ketika saya juga sedang membagikan ini, beberapa orang sempat bertanya kepada saya gitu ya, bahwa di zamannya Yeremia ini banyak nabi-nabi lain yang bernubuat seperti Yeremia. Karena memang kalau kita membaca Yeremia ada sebutan nabi-nabi gitu ya. Nah, tapi saya selalu berkata bahwa kalau kita membaca sejak Yeremia pertama, itu sangat jelas bahwa Yeremia tuh kayaknya nabi yang seorang diri pada momen itu. Apakah ada nabi lain yang seperti Yeremia? Faktanya tadi ada Uria tadi yang akhirnya dibunuh oleh raja karena bernubuat persis sama seperti yang dinubuatkan oleh Yeremia. Tapi secara umum, Bapak Ibu, nabi ada nggak di zaman Yeremia? Banyak. Nabi itu kan karunia, ya. Orang yang punya karunia nabi itu banyak sekali. Dan Bapak Ibu ingat tentunya di zaman Elia, Elisa, ada sekolah nabi. Dan ini tentu di zamannya Yeremia masih ada berkelanjutan itu. Artinya, orang-orang bisa mempelajari, ya, dan menjadi seorang nabi. Dan tampaknya, saya tidak terlalu begitu pasti, ya, tapi tampaknya karunia nabi ini bisa transfer gitu. Sebab saya ingat sebuah cerita ketika ada sekelompok nabi bernubuat, Saul pun bernubuat, ya. Karena Saul ada di sekitar nabi-nabi yang bernubuat itu, sehingga ada banyak orang Israel berkata, jangan-jangan Saul ini juga bagian atau kelompok dari nabi. Karena Saul itu bernubuat. Dan kalau kita ngomong bernubuat atau tampilan orang yang sedang mendapatkan nubuat atau mendapatkan wahyu dari Tuhan yang disebut nabi itu, memang kita bisa mendapat kesan bahwa mereka itu kayak manifestasi. Manifestasinya bisa seperti orang yang mungkin tidak bisa mengendalikan diri. Apakah cara Tuhan seperti itu? Saya rasa Tuhan juga mengadopsi cara-cara dunia saat itu. Bapak Ibu tentu tahu bahwa nabi-nabi bukan cuma ada di dalam kalangan orang Israel. Ya, nabi-nabi di dalam agama-agama lain yang ada di sekitar Israel juga ada. Dan hampir semua agama-agama yang ada, ketika mereka punya nabi-nabi, nabi-nabi ini ketika, tanda kutip ya, kalau kita bilangnya kerasukan, tapi dalam konteks mereka, mereka manifestasi kuasa dewa-dewi mereka gitu ya. Mereka ya berpenampilan seperti ya orang-orang yang kayak kerasukan begitu. Ya. Bapak Ibu ingat peristiwa di mana Elia bertempur dengan nabi-nabi Baal? Ya. Nabi-nabi Baal itu bahkan kayak orang kerasukan dengan menoreh-norehkan badannya dan sepanjang hari mengitari mesbah agar dewa-dewa mereka mendengarkan, Baal mereka mendengarkan agar korban bakaran itu bisa terbakar padahal mereka sedang menyiramnya dengan air gitu ya. Tapi tidak terjadi sepanjang hari, berarti kayak orang kerasukan. Dan orang Israel yang hidup dengan masyarakat yang model begitu tentu juga berasumsi deh nabi mereka harus seperti itu. Maka saya termasuk orang yang sangat terbuka dengan penafsiran yang mengatakan bahwa nabi-nabi perjanjian lama itu ketika mendapatkan wahyu Tuhan dan mereka bermanifestasi, ya, mereka berkelakuan seperti nabi-nabi di agama-agama lain yang seperti itu modelnya. Tangkap ya?
Karena saya termasuk orang yang karena mungkin sudah banyak belajar dan baca ya Bapak Ibu ya, bahwa Tuhan itu selalu memakai konteks sekitar dan memberikan muatan baru. Ya, seperti saya bilang, banyak hukum Taurat itu tidak orisinil dari Tuhan. Dalam artian tuh Musa dapat langsung dari Tuhan, tapi Tuhan juga memakai hukum-hukum yang sudah ada. Ya. Mata, ganti mata, itu hukum yang di kitab Hammurabi, yang jauh lebih tua daripada Taurat itu sudah ada, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan ketika itu memberikan hukum ini kepada hukum Hammurabi? Ya bisa saja. Sesuai konteksnya Tuhan bicara. Tuhan bisa bicara sama siapa saja, kan? Ya. Tapi itu tidak dalam ranah garis dari Alkitab kita. Karena orang-orang yang hidup di zaman Hammurabi atau kitab Hammurabi itu berada di luar perjanjian. Karena keturunan Adam yang di mana Tuhan mengikat perjanjian itu adalah Abraham. Dan sebelumnya ya Tuhan tidak menceritakan siapa-siapa, cuma Nuh dan kemudian langsung Abraham. Antara Adam dan juga ke Nuh tidak banyak tokoh-tokoh yang disebutkan atau diceritakan dengan gamblang. Dari Nuh sampai Abraham juga tidak diceritakan banyak tokoh-tokoh secara gamblang. Ya, ya yang populer hanya Adam, ya kemudian juga Kain Habel kita tahu, ya Seth juga sedemikian sedikit kita dapat informasinya, langsung ke Nuh yang ceritanya cukup panjang, langsung ke Abraham yang ceritanya langsung panjang, baru Ishak dan Yakub dan seterusnya Israel. Di antara orang-orang ini kan banyak orang-orang dan juga rentang waktu yang panjang sekali di mana Tuhan tidak menceritakan secara detail apakah Tuhan bicara kepada orang A, B, C, D, suku A, B, C, D, demikian saudara ya. Jadi, saya termasuk percaya bahwa nabi-nabi Israel ketika mendapatkan wahyu, ya, bermanifestasi fisiknya persis seperti nabi-nabi yang ada di sekitar Israel. Dan Tuhan pakai itu supaya Israel percaya bahwa mereka punya nabi, gitu ya. Nah, jadi nabi-nabi di zaman Yeremia itu banyak, nggak cuma satu. Tapi memahami bahwa nabi-nabi yang disebutkan secara literal di kitab Yeremia itu adalah nabinya Tuhan, nanti dulu. Sebab dalam ayat di pasal 26 kitab Yeremia ini jelas sekali bahwa ketika Yeremia bernubuat di depan banyak orang di Bait Allah, termasuk di depan nabi-nabi yang lain, mereka semua yang dicap nabi-nabi itu menentang dan bahkan ingin membunuh Yeremia. Pertanyaannya, kalau mereka itu nabi yang benar, nabi yang juga spiritnya benar, rohnya benar, masakan mereka tidak tahu bahwa Yeremia sedang menubuatkan hal yang benar? Justru kalau kita membaca kitab Yeremia pasal 26 tadi, itu orang-orang yang akhirnya menyelamatkan Yeremia dan Yeremia tidak dibunuh adalah orang-orang yang bukan disebut sebagai nabi-nabi, tapi pemuka-pemuka agama, pemuka-pemuka masyarakat. Ya, di zaman PL itu pemuka agama ya pemuka masyarakat. Karena yang disebut pemuka atau tua-tua itu ya pasti orang yang dianggap berilmu secara agama dan juga berpengaruh dalam budaya atau adat istiadat atau bangsa. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu membaca pemuka Israel itu di benak Bapak Ibu harus ditaruhkan mereka bukan cuma orang yang berpengaruh secara sosial tapi orang yang juga berpengaruh secara agama. Ingat dalam konteks Israel di Perjanjian Lama itu teokratis ya, teosentris. Dalam artian pusat itu ya ada di Yerusalem dan fokusnya di Bait Allah. Ya. Jadi daya tarik atau magnet Israel itu ya Bait Allah. Dan dikatakan di pasal 26 di Yeremia yang barusan kita baca ini, nabi-nabi yang dicap nabi-nabi oleh orang Yehuda atau bangsa Yehuda itu ternyata tidak mendengarkan suara Tuhan yang Tuhan taruhkan di Yeremia. Artinya apa? Ya mereka dalam titik ini sudah menjadi nabi palsu. Ya, beberapa teman ketika saya khotbah awal ya bilang bahwa banyak lho Pak nabi-nabi di zaman Yeremia. Oh ya banyak saya bilang. Ya, tapi baca baik-baik kitab Yeremia ya. Apakah banyaknya nabi-nabi itu berarti mereka itu semuanya nabi yang benar? Tidak. Ya. Kalau kita membaca Yeremia dengan utuh ya Yeremia selalu menggambarkan bahwa dirinya itu ya seorang diri, tidak banyak nabi Tuhan yang memiliki frekuensi atau suara yang sama yang diberikan Tuhan untuk disampaikan seperti yang Yeremia lakukan. Salah satunya tadi ya, nabi yang akhirnya dibunuh juga. Tapi yang lainnya banyak nabi-nabi lainnya itu
mereka semua, ya mungkin awalnya mereka nabi benar. Tapi saya bilang, berkali-kali saya selalu bilang bahwa apapun pengalamanmu bersama Tuhan di masa lalu, itu tetap masa lalu. Ini kalimat yang tiba-tiba muncul. Pengalamanmu yang indah bersama Tuhan di masa lalu, itu adalah masa lalu. Bisa berulang nggak? Bisa. Kalau Bapak Ibu terus menjaga hubunganmu dengan Tuhan seperti masa lalumu itu. Tapi kalau kau tidak bisa menjaga hubunganmu dengan Tuhan, ya maka yang hebat bersama dengan Tuhan di masa lalu, ya tinggal masa lalu. Tinggal cerita. Mujizat itu tinggal kenangan, tidak bisa terulang kembali. Dan itulah penyakit. Banyak orang yang dianggap oleh masyarakat itu sebagai orang beragama, atau orang berilmu, atau ulama, atau hamba Tuhan, atau nabi, pengkhotbah, pendeta, atau apalah sebutannya, saudara. Jadi ya di bumi ini nggak ada yang kekal. Kalau saudara mengagumi saya hari ini misalnya karena saya mengajarnya bagus misalnya, atau khotbahnya bagus misalnya, itu tidak menjadi jaminan bahwa tahun depan, nggak usah ngomong 10 tahun depan ya, 10 tahun ke depan, tahun depan saya masih bisa seperti ini. Karena agar bisa seperti ini, saya harus menjaga ritmenya, menjaga konsistensinya. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah, saudara. Jadi saya tidak menuduh bahwa nabi-nabi yang ada dan kemudian menentang Yeremia itu sejak awal memang nabi palsu. Tidak. Mereka disebut nabi-nabi jelas artinya. Di masa lalu, mereka itu punya karya yang luar biasa bersama dengan Tuhan yang mereka bisa tunjukkan kepada orang-orang Yehuda. Makanya mereka distempeli nabi. Dulu mereka benar. Tapi karena mereka mungkin karena akhirnya sombong, dapat puja-puji, penghormatan, mereka tidak lagi menjaga kehubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga mereka semakin lama kepekaan akan Tuhan itu ya sirna. Yang mereka nubuatkan ya semata-mata apa yang ada di Alkitab. Yang mereka tahu tentunya. Ya kayak hari-hari ini banyak orang nyebut dirinya nabi. So. Jujur aja, banyak sekali. Bapak Ibu tinggal lihat aja di YouTube. Nubuat Tuhan kepada hamba Tuhan ini, tentang tahun 2023, tentang bulan April, bulan Maret, bulan Mei. Bapak Ibu sebutkan aja, cari aja. Di YouTube tuh tiap bulan pasti ada nubuatan tentang bulan besok gitu ya. Tapi terjadi apa tidak? Nah kalau tidak terjadi, saudara, siapapun dia, saya nggak peduli, ya bukan nabi. Sebab kalau dia mengaku dia bernubuat karena Tuhan bicara sama dia, apapun yang dikatakannya pasti terjadi. Coba konfirmasi, saudara, di kitab, di Alkitab kita. Nabi kalau sudah bernubuat, itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Kalau tidak terjadi, ya berarti itu nubuat palsu. Dan problemnya hari-hari ini banyak orang yang ngakunya nabi, disebut nabi, bernubuat, tapi nubuatnya nggak terjadi, tapi stempel nabinya nggak pernah hilang. Kenapa nggak pernah hilang? Karena saudara juga yang bodoh. Yang ngasih stempel ini terus kepada orang tersebut. Dan saya mengamati banyak orang yang disebut nabi itu sebenarnya yang dinubuatkan ya ayat Alkitab, cuma copy paste aja. Cuma dibilang, Tuhan berfirman kepadaku. Tapi yang keluar berikutnya ayat-ayat Alkitab. Ya itu bukan nubuatan dong, saudara. Ya. Dia hanya membaca saja ayat firman Tuhan. Kalau nabi itu pasti spesifik, saudara. Nubuatan dari Tuhan itu spesifik. Tidak bertentangan dengan Alkitab, tapi spesifik. Untuk konteks zaman di masa depan dengan spesifik diakusisi atau dikerjakan atau terjadi dengan presisi. Maka saya cuma senyum-senyum aja kalau ada orang yang ngakunya bernubuat gitu, disebut nabi, ada banyak orang yang japri linknya kepada saya, terus saya perhatikan, saya tidak antipati, saya selalu berkata sama saudara, jangan terlalu antipati sama orang-orang yang mengaku nabi, karena jangan-jangan nabi benar, karena nabi itu memang nyentrik gitu, saudara ya. Tapi ya harus kita uji juga dengan roh dan juga dengan apa yang kita paham dong. Ya. Saya kadang-kadang geli karena ya tadi yang ngirimin saya nabi, ternyata nubuatannya cuma ngebacain Alkitab doang. Tuhan berfirman, kamu harus dengarkan perintah Tuhan, kamu harus percaya kepadanya. Jangan menyembah berhala, jangan punya ilah lain di hadapan Tuhan, sebab dia adalah Allah yang pencemburu. Jika kamu tidak lakukan ini, maka Tuhan akan mendatangkan kutuk kepadamu. Kau akan dihajar Tuhan, kau akan dibinasakan Tuhan. Tapi kalau kau segera berpaling kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuatmu pulih. Maka kasihnya akan seperti air yang tiada henti, seperti sungai yang mengalir tiada henti.
Nah, itu kan bukan nubuatan, saudara. Itu ya cuma copy paste apa yang ada di firman Tuhan. Dan semua orang bisa kalau baca Alkitab. Nah, problemnya saudara menganggap orang-orang yang seperti ini nabi karena saudara nggak pernah baca Alkitab. Sehingga kayaknya terpesona dengan kalimat-kalimat itu. Padahal kalimat-kalimat itu kalimat-kalimat yang copy paste Alkitab. Makanya saya mengajar saudara untuk ayo tadarusan Alkitab, baca Alkitab. Supaya saudara tuh tidak dibodohi sama orang-orang yang memakai ayat-ayat Alkitab. Terus kemudian mengatakan bahwa ini firman Tuhan, ini adalah suara Tuhan yang kudengar semalam, dan ini adalah nubuatan. Bukan, saudara. Saudara dibodohi sama orang-orang begini. Saya tidak bilang ajarannya salah ya, karena itu copy paste ya. Tapi saudara jadi menganggap orang ini lebih spesial, nabi gitu loh. Nah, problemnya orang kalau sudah menganggap seseorang itu nabi, maka seseorang itu akan di alam sadarnya menghormati luar biasa apa kata orang ini. Sehingga akhirnya saudara seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Jadi ngikutin aja, ngintilin aja. Makanya ketika orang ini kemudian nubuatannya salah, tidak tepat, saudara tetap menganggap dia nabi. Dia khotbah apa saja, dia bikin video apa saja di YouTube, saudara tetap ngikutin, dengerin dia. Ya bodoh lah saudara. Dan maafkan saya ketemu banyak orang yang begini. Kalau ngomong kayaknya dia dekat sama Tuhan, dia kayaknya punya hubungan yang baik sama Tuhan. Tapi yang ditonton ya kalau habis ngobrol sama saya ya video-video orang-orang yang seperti ini gitu. Saya cuma cengar-cengir aja dalam hati. Oh, ternyata yang lo tonton ya orang-orang yang model begini. Yang saya nggak mau sebut namanya, saudara ya. Tapi saya sudah mengujinya beberapa kali orang-orang ini ngomong katanya nubuatan Tuhan, tapi ya tidak terjadi. Kalau nggak salah di awal tahun apa sebelum tahun 2023 ada yang menubuatkan di bulan Maret terjadi apa gitu. Ya, saya lupa siapa namanya. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa cari aja nubuatan hamba Tuhan Maret 2023. Kalau nggak di take down videonya, pasti muncul tuh videonya. Namanya ada. Maret kan sudah mau lewat ini, udah mau April nih. Tinggal diuji aja nubuatan dia tergenapi nggak. Ya. Kalau cuma nubuatan nanti akan ada gunung berapi meletus. Saudara, gunung berapi di dunia ini banyak, di Indonesia tuh banyak. Jadi kalau yang akhirnya cocok sama gunung merapi yang meletus, nah gunung merapi mah tiap tahun juga meletus, saudara. Kecuali spesifik gitu ya, gunung merapi ini meletus, dia sebut gunung merapi itu meletus pada bulan sekian, jam sekian, hari sekian, dan akan mengakibatkan, dia sebutkan kota-kota, di kota-kota ini kalau nggak bertobat akan dilibas. Nah itu saya baru kagum kalau ada orang yang berani spesifik begitu. Tapi kalau dia cuma ngomong nanti ada gunung meletus di bulan Maret 2023, come on saudara, kayak orang bodoh aja saudara gitu. Indonesia ini banyak gunung berapi. Ya, hampir setiap bulan sebenarnya kalau boleh jujur ada itu erupsi. Kecil atau besar. Ya, berbahaya apa tidak. Namanya gunung berapi, ya berarti gunung masih hidup kan. Itu kalau Bapak Ibu tanya sama Badan Meteorologi dan Geofisika Indonesia, coba cek aja, pasti ada aja gunung berapi dari Sumatera sampai ke timur Indonesia yang masih aktif, yang selalu bergejolak gitu, menimbulkan gempa-gempa yang dirasa maupun tidak dirasa. Kalau gempa dirasa itu kan sekitar 5 skala Richter ke atas ya, kalau gempa masih sekitar 3-4 itu tidak terasa, tapi itu tetap gempa kan saudara. Jadi kalau ada orang bilang akan muncul gempa di mana-mana ya, akan sering dengar gempa di mana-mana. Ya emang Indonesia tinggal di wilayah yang memang rawan gempa, mau gimana? Ada di patahan yang memang bisa menimbulkan gempa yang luar biasa seperti yang terjadi di Cianjur kemarin yang bisa membuat tiba-tiba hilang itu semua satu desa ya. Bergerak gitu tanah. Itu sesuatu yang di tanah air ini ya memang bakalan terjadi. Nggak perlu bernubuat, kita udah belajar bahwa Indonesia tuh rawan gempa dan juga longsor karena berada di wilayah yang memang secara keilmuan sudah seperti itu. Jadi kalau seorang nabi yang benar ya, ini saya berani berkata, dia bukan cuma menubuatkan Indonesia nanti 2024 akan mengalami gempa. Kalau itu pasti ada. Kayak banyak peramal-peramal mengatakan bahwa nanti 2024 akan ada artis terkenal yang cerai keluarganya, yang nanti mati. Nah itu pasti ada lah. Ya, artis kan banyak. Ya, cerai itu pasti memungkinkan, tapi spesifik dong gitu ya. Disebutkan inisialnya, ya.
tinggi badannya ya, terus program acaranya apa ya, artis seperti apa. Nah kalau spesifik ya terus itu benar-benar terjadi ya baru keren gitu ya. Tapi kalau masih general aja mah saya juga bisa, kalau mau niatnya cari duit, cari viewer, cari jemaat, saya bisa kayak gitu. Itu ada ilmunya juga, bisa dipelajari ya. Bahkan ilmu menghipnotis pun itu ada, saudara. Saya bisa pakai itu dengan belajar mungkin cuma beberapa bulan. Terus saya bisa menghipnotis saudara sehingga kalau saudara dengerin khotbah saya kayaknya terkagum-kagum gitu dengan saya. Tapi ngapain? Ngapain ngelakuin semua itu di dunia ini, mendapatkan penghormatan dunia tapi ditolak Tuhan? Seperti nabi-nabi yang kita pelajari dalam kitab Yeremia ini. Semuanya malah menentang Yeremia dan pengen membunuh Yeremia. Jadi saudara, kita belajar bahwa ya banyak nabi, banyak hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan yang benar-benar punya hati cinta sama Tuhan dan punya hati untuk menjadi alatnya Tuhan itu gak banyak. Sekolah nabi itu kayak sekolah STT gitu. Nangkep ya, supaya saudara logikanya masuk gitu. Orang yang jadi mahasiswa STT, S1, S2, S3 itu pasti bisa khotbah. Pasti tahu teologi. Jadi untuk dia bisa berkhotbah, untuk dia bisa mengajar, pasti bisa orang dia tahu ilmunya. Kalau S1 3-4 tahun, S2 2 tahun, S3 juga demikian. Orang bisa dapat gelar doktor teologi. Bisa khotbah. Tapi belum tentu khotbahnya itu khotbah yang benar gitu. Nangkep saudara? Karena mereka cuma tahu ilmunya doang. Kalau mereka nggak jaga hati, ya mereka hanya cuma bisa khotbah doang. Tapi khotbahnya itu ya berdasarkan ilmu teologi. Padahal kalau kita berkhotbah, kita diajar itu. Di sekolah tinggi manapun, harus benar-benar bergumul, berdoa sama Tuhan. Supaya Tuhan singkapkan ayat-ayat itu. Ilmu kita penting, supaya kita bisa menafsir dengan bertanggung jawab. Tapi lebih daripada semua ilmu yang kita pelajari di bangku-bangku kuliah itu, secara akademis teologi itu, kita penting punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan itu yang saya rasakan beberapa bulan terakhir ini. Terutama kalau boleh jujur sepanjang tahun 2022 dan terus sampai 2023 ini. Ketika saya baca kitab, saya menemukan kebenaran. Ada yang langsung, tapi juga ada yang ketika saya dengan hati mau belajar gitu. Tiba-tiba diarahkan nonton khotbah pendeta A, B, C, D, Rabi A, B, C, D yang puji Tuhan. Itu kebanyakan dari luar negeri yang saya tidak kenal sebelumnya. Ya, saya tidak fasih bahasa Inggris. Agak kesulitan juga kalau mereka berkhotbah pakai bahasa Inggris dengan cepat. Tapi paling tidak saya mendapatkan sesuatu lah. Ya. Ada subtitle juga dalam bahasa Indonesia juga yang membantu saya juga. Kadang-kadang memang berantakan juga, tapi paling tidak membantu lah. Ya. Dari pemahaman yang saya dapat, saya gumuli, saya selalu menjadi orang yang mengkritisi. Ya. Saya tidak pernah telan mentah-mentah. Jadi sesuatu yang saya dapatkan dari hamba-hamba Tuhan ini, kemudian saya resapi, terus saya gumuli sendiri. Ada yang sama dapat remanya dengan hamba Tuhan itu, ada yang tidak sama. Beberapa yang saya bagikan di minggu-minggu terakhir ini, yang saya terinspirasi dari rabi-rabi Yahudi yang mengajar dan ajarannya di-upload di YouTube. Tapi saya mendapatkannya berbeda dengan yang mereka ajarkan. Ya. Ada pergumulan saya, ada doa saya kepada Tuhan. Ya. Saya cuma terinspirasi atas apa yang mereka bagikan yang bagi saya mind blowing gitu ya, tidak pernah terpikirkan oleh saya, tapi ketika saya gumuli sama Tuhan secara pribadi, saya malah mendapatkan hal yang baru, terinspirasi dari pengajaran Rabi itu. Nah, seperti itulah saudara mestinya kalau mau tidak disesatkan. Maka jangan telan mentah-mentah, maka kalau saya khotbah, kalau Bapak Ibu sering dengar khotbah saya di hari Minggu, jangan aminkan khotbah saya. Terinspirasi, diberkati oleh khotbah saya, oke, terus gumuli lagi, dalami lagi. Ya. Benar gak? Cara saya dalam membaca Alkitab coba diikuti. Ya. Kalau saya bilang dalam khotbah-khotbah saya di zaman Yeremia itu bangsa Yehuda itu semuanya hampir semuanya jahat, ya harus ngerti saya ngomong itu gimana. Ya, ketika saya bilang bahwa banyak nabi-nabi itu sebenarnya palsu, ya harus diingerti itu kata Alkitab. Meskipun ada yang benar tapi itu tidak diperhitungkan, karena hanya Yeremia cuma satu. Nabi-nabi yang lainnya itu tidak punya suara Tuhan yang didapatkan seperti Yeremia. Bahkan semuanya pengen membunuh Yeremia. Tapi jujur, saudara.
Perhatikan kalau saudara masuk dalam cerita ini, saudara sebagai orang Yehuda di zamannya Yeremia, saudara kira-kira akan pro siapa? Pro pada satu orang yang namanya Yeremia atau pro pada banyak nabi-nabi yang memang kau tahu rekam jejaknya dulu di masa lalu pernah bernubuat dengan tepat? Saudara pasti pro yang mayoritas kan? Iya dong. Ya. Padahal kalau kita sudah membaca kitab Yeremia dan kita tahu memang endingnya bangsa Yehuda bagaimana, ternyata yang benar yang dipakai Tuhan, yang disebut nabi benar hanya Yeremia. Nabi-nabi lainnya brengsek semuanya. Ya. Ada yang seperti Yeremia tapi nggak banyak. 1-2 doang. Karena saya berani yakin memang Tuhan kalau memberitakan kebenarannya, memberikan suatu hikmatnya, memberikan suatu rencananya kepada orang percaya, itu tidak eksklusif pada satu orang. Saya nggak percaya begitu. Pasti ada orang-orang lain, meskipun tidak banyak, meskipun hanya minoritas, tapi Tuhan pasti akan bagikan itu kepada banyak orang. Bicara mengenai akhir zaman, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tapi kita, kata Alkitab, bukan anak-anak kegelapan, kita anak-anak terang. Maka kita akan tahu nanti. Secara general umum, rasanya itu akan rasa, wah ini kayak udah akhir zaman. Tapi nanti akan muncul hamba Tuhan yang akan mengingatkan kita, meneguhkan bahwa benar ternyata perasaan gue. Hamba Tuhan itu bilang, ini sudah mendekati akhir zaman. Tapi gak mungkin satu orang dong. Misalnya andai kata hamba Tuhan itu saya. Gak mungkin hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di akhir zaman nanti cuma saya dong. Pertanyaannya saudara, pakai logika aja. Kalau cuma saya melayani pakai bahasa Indonesia. Lah bagaimana orang-orang di luar negeri sana yang tidak bisa berbahasa Indonesia? Yang berbahasa Afrika, Afrika aja banyak bahasa. Yang berbahasa Amerika Latin, itu aja banyak bahasa. Berbahasa di Eropa, itu aja banyak bahasa. Bagaimana mereka akhirnya diingatkan Tuhan tentang bahwa dunia akan mengalami akhir zaman kalau Tuhan hanya bicara kepada saya? Maka saya jujur aja geli gitu sama orang yang ngakunya hamba Tuhan, terus berkata, ini Tuhan bicara hanya kepada saya. Bukan begitu, Pak, caranya Tuhan. Kalau Tuhan hanya bicara kepada satu orang, maka Tuhan ya boleh dibilang jahat kepada orang-orang lain yang tidak ada dalam lingkungan orang yang dipakai Tuhan itu. Tangkap ya? Makanya dalam konteks kitab Yeremia, ada nggak nabi lain yang benar seperti Yeremia? Ada. Kita baca di pasal 26 ini. Uria kalau tidak salah namanya ya tadi ya. Tapi dibunuh mati. Tapi dikatakan Alkitab, dia mengatakan apa yang sama seperti yang Yeremia katakan. Artinya dia mendapatkan firman Tuhan yang sama. Berarti dia nabi benar. Tapi minoritas. Sebab kalau kita membaca Yeremia lainnya, banyak nabi-nabi. Disebut nabi-nabi loh. Berarti mereka nabi, bukan niatnya jadi nabi palsu, nabi benar, tapi ternyata mereka karena nggak punya kepekaan, ya tidak bisa mendapatkan firman yang sama seperti yang Tuhan berikan kepada Yeremia. Akhirnya tidak Tuhan pakai, dan akhirnya mereka dipermalukan, dan kita kenalnya sekarang sebagai nabi palsu. Nah, orang-orang hari ini mau jadi pendeta tinggal sekolah Alkitab, khotbah bisa. Tapi pertanyaannya, saudara harus jujur. Kalau orang sudah lulus STH, terus dia melamar di dalam sebuah sinode, itu biasanya sinode itu akan langsung kasih gelar pendeta. Saya kenal beberapa sinode, bahkan kalau ada pendetanya sudah MTH, sudah master, itu otomatis akan langsung jadi, diangkat menjadi pendeta penuh. Kalau sudah master. Secara otomatis. Jadi kependetaan itu hari-hari ini ya diukur dengan banyak sinode mengukur dengan sekolah teologianya, gelar teologianya. Hamba Tuhan diukur dari sekolah teologianya. Lucu aja gitu. Jadi kalau nggak sekolah teologi nggak bisa jadi hamba Tuhan gitu. Saya ngomongin harus benar-benar paham ya, saya selesaikan S1, S2, S3 saya. Dalam arti saya sekolah benar-benar. Tapi saya mengkritisi model seperti ini. Saya mempertawakan bahkan. Menggelikan gitu. Orang-orang yang punya titel teologi itu merasa bahwa dirinya yang paling kompeten gitu. Untuk berkhotbah atau menafsirkan Alkitab. Enggak gitu men. Ya, Tuhan bisa pakai siapa saja. Saya bilang sekolah teologi itu penting. Makanya saya sekolah. Tapi saya juga merasa bahwa ilmu teologi itu enggak terlalu penting banget. Kalau kita nggak punya hubungan intim dengan Tuhan. Karena saya hampir melewati 20 tahun pelayanan, itu benar-benar hanya mengandalkan
teologi yang saya dapatkan. Maka khotbah akhir zaman saya, zaman beberapa tahun yang lalu, sebelum 5-8 tahun sejak The Way ini ada, ya saya hanya mengandalkan apa buku yang saya baca. Teolog perjanjian, teolog akhir zaman yang saya ikuti. Tapi kalau Bapak Ibu udah jadi nanti ikut apa program membership kita, saya kan lagi bikin sekolah Alkitab tentang lagi ngajar akhir zaman. Bapak Ibu dengerin nanti khotbah akhir zaman saya. Atau pengajaran akhir zaman saya yang bukan cuma rapture, bukan cuma, tapi konteks seluruh teologi akhir zaman saya. Itu banyak yang tidak seperti buku-buku yang sudah bisa baca di luar sana. Saya punya pemahaman sendiri. Ya. Jadi, maksud saya, saudara harus cerdik gitu. Ya. Sebab sejarah itu selalu berulang. Saya takutnya, kenapa saya keluar-keluar begini? Saya takutnya kondisi Yehuda di zaman Yeremia akan terulang kepada orang-orang Kristen di akhir zaman ini. Bahwa nanti hanya 1, 2, 3 orang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Karena Tuhan nilai orang ini benar gitu. Terus menyampaikan sebuah kebenaran. Tapi saudara akan mengikuti pengajaran yang mainstream, yang umum. Yang banyak diajarkan oleh banyak hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Karena kau berpikir ini mayoritas. Saya ngomong begini bukan berarti nanti kalau ada pengajaran yang nyeleneh, yang agak aneh sedikit, terus kau berkata, oh ini yang benar. Bukan begitu ya. Tapi saya takutnya nanti apa yang terjadi di dalam konteks Yehuda di zaman Yeremia terulang kembali. Makanya berkali-kali saya mengajarkan penting kita punya roh yang membedakan roh. Sehingga bukan lagi minoritas atau mayoritas, bukan pengajaran nyeleneh atau pengajaran yang mainstream, tapi kita benar-benar bisa peka. Karena pengajaran yang mainstream pun bisa saja Tuhan pakai selamanya, artinya itulah yang benar. Tapi bisa juga Tuhan pakai pengajaran yang baru, yang agak nyeleneh, yang Tuhan singkapkan di akhir zaman. Karena itu ayatnya banyak sekali. Dalam kitab Daniel aja, kalau kau sudah baca, Tuhan bilang kepada Daniel, sembunyikan itu. Sebab ini belum waktunya. Dan banyak kitab di akhir zaman akan Tuhan singkapkan, akan Tuhan bukakan. Rahasia-rahasia selama ini masih tersembunyi. Jadi ayo sama-sama kita kenal Alkitab dengan benar. Makanya saya mengajak kita pada urusan ini. Supaya saudara tuh jadi orang yang paling gak tahu lah firman Tuhan tuh ngomongin apa. Jangan terpesona lah sama orang yang kayaknya hebat dalam berkhotbah, punya gelar teologi yang banyak. Ya. Jangan juga menganggap bahwa hamba Tuhan yang masih muda itu pasti gak dipakai Tuhan. Masih baru, alah lo baru bau kencur. Kok pronya pada pendeta-pendeta yang udah tua. Dalam konteks Yeremia, Yeremia masih muda. Saya ngomong gini, saya udah termasuk tua loh ya. Yang saya mau katakan juga, Tuhan bisa pakai hamba-hamba Tuhan yang masih umur belasan tahun nanti. Bahkan kalau kita baca dalam kitab perjanjian lama di Yoel, Tuhan akan pakai anak-anak untuk bayi-bayi untuk bernubuat. Bisa saja. Tapi bukan berarti nanti kalau ada anak SD ngomong firman Tuhan, terus kau langsung stempel, wah ini pengenapan kitab Yoel. Karena banyak sekali orang-orang begitu. Ya, saya pernah dalam beberapa tahun yang lalu, ada anak kecil bisa khotbah begitu, entah itu karunia atau dia memang belajar atau dia bapaknya pendeta, otomatis jadi sering dengerin khotbah dan coba tiru-tiru begitu ya. Itu wah ini ya hamba Tuhan, pengenapan Yoel sudah terjadi gitu ya. Itu viral kan beberapa tahun atau belasan tahun yang lalu. Saya pengen tahu tuh anak-anak itu sekarang yang dianggap pengenapan Yoel itu kemana hari ini. Jadi janganlah jadi orang Kristen kayak netizen gitu ya. Kayak netizen tuh maksudnya apa ya? Ya nggak ngerti, nggak kenal, ya nggak paham, tapi cepat berkoar-koar gitu. Ya itu pesan saya karena dalam Yeremia 26 tuh menggambarkan dengan jelas ternyata banyak nabi-nabi yang tidak benar dan akhirnya menjadi nabi palsu yang menyesatkan umat Yehuda. Ya semoga diberkati. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah join membership. Kedepan kita akan membuka level membership yang baru, yaitu berisi kelas pengajaran Alkitab secara teologi sistematis.
Di bulan Maret-April, akan ada kelas eskatologi, dengan join level membership The Warriors Bible Club seharga Rp49.900 per bulan. Bapak Ibu sudah bisa mengikuti kelas ini full, juga konten-konten lainnya seperti Living in Wisdom, dan program lainnya. Jadi, yuk jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen video kita, dan juga join membership dengan cara klik tombol join di bawah sebelah tombol subscribe, kemudian pilih levelnya. Atau untuk Bapak Ibu yang ingin upgrade level membership, bisa dengan cara klik tombol si perks, dan pilih level yang di atasnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara, kelas di sekolah kitab kita sudah berjalan ya, sudah mau masuk ke minggu kedua. Saya sudah membagikan modul pertama dari eskatologi atau doktrin akhir zaman, sudah sampai ke seri kedua ya. Nanti Sabtu Minggu, jadi saya akan bagikan program ini, materi ini setiap Sabtu Minggu jam 5 sore. Nanti setiap modulnya selesai, kayak modul pertama ini ada 4 seri, berarti Sabtu Minggu ini ya selesai. Nanti minggu depan di Sabtu atau Minggu saya akan live streaming gitu ya. Bikin live di YouTube dan nanti Bapak Ibu yang jadi membership bisa bertanya. Tentu bertanyanya saya batasi materi itu, materi sekolah Alkitab ya, untuk memperdalam dan kita saling berdiskusi soal hal itu. Jadi biar semuanya juga bisa mengerti, bisa paham dan seterusnya ya. Jadi saya mau mengajak kita untuk sama-sama mendalami yang benar dan saya memberikan juga diri untuk ya, bisa didiskusikan gitu ya, agar nanti yang masih belum paham dari materi yang saya berikan bisa ikut berdiskusi dan mempertajam, sehingga bukan cuma tahu tapi juga paham benar gitu ya. Dan yuk, cuma 50.000 Bapak Ibu menjadi membership 50.000 per bulan, Bapak Ibu akan dapatkan semua materi yang saya buat. Dalam seminggu itu berarti nanti ada sekitar 3 atau 4 materi yang hanya saya berikan di membership. Dan materi itu bukan materi yang biasa, tapi materi yang lebih dalam. Bapak Ibu yang hari ini mengikuti tadarusan ini, saya tidak pakai saya tidak mendalami dengan sungguh, saya tidak menafsirkan dengan effort. Saya hanya mengajak kita membaca Alkitab, terus ya Roh Kudus ngomong apa, ya itu yang saya bagikan. Tapi dalam program-program yang lebih dalam lagi, pengajaran yang lebih dalam lagi, ya hanya dalam membership ya. Jadi Bapak Ibu, ayo mau ikut yang 20.000 per bulan atau yang sekolah kitab 50.000 per bulan. Bagi saya itu nilai nominal yang tidak terlalu memberatkan buat saudara. Saudara bisa belajar nanti lebih dalam lagi ya. Saya akan mengajar lebih dalam hanya untuk orang-orang yang mau jadi membership ya. Kenapa? Ya karena saya berpikir orang-orang yang mau belajar itu ya harus orang bayar harga, dan orang-orang yang saya mau ajar ini orang-orang yang memang siap untuk belajar. Niatnya supaya nanti benar-benar kita paham dengan sungguh, paham dengan apa yang saya ajarkan, saya nanti bisa mengajar lewat live juga, dan saudara nanti ke depannya saya harapkan berani mengajarkan apa yang kau dapatkan di The Way ini dari saya kepada yang lainnya. Ya, jadi akhirnya duplikasi, itu yang saya rencanakan dengan sungguh ya. Maka ya saya tidak akan membagikan pengajaran saya kepada banyak orang, sebab banyak orang itu hanya ya cuma sambil lalu doang ya. Kalau saya ngomongin akhir zaman didengerin, kalau saya ngomongin yang lain nggak mau didengerin. Orang-orang Kristen model begini jujur aja nggak mungkin bisa jadi berkat bagi orang lain ya, karena dia hanya mau mendengarkan apa yang enak di telinganya saja. Makanya saya kalau ada orang, "Pak, saya kapan khotbah akhir zaman lagi?" Karena kalau saya dengerin khotbah pasti akhir zaman saya diberkati, saya sorry aja anggap lalu itu ya. Sebab berarti ini orang nggak mau belajar kebenaran. Masa jadi orang Kristen hanya mau belajar topik akhir zaman aja? Emang penting doktrin akhir zaman, tapi bukan yang terutama. Buat apa kita kayaknya ngerti akhir zaman, tapi kita tidak bisa jadi berkat nantinya? Kenapa? Kalau fokus akhir zaman kan kita nggak bisa fokus sama hari ini. Ya, padahal kita hidup masih di hari ini. Tuhan bilang kesusahan sehari untuk hari ini. Ya, akhir zaman penting. Kita tahu tentang masa depan penting. Kita mempersiapkan diri tentang masa depan penting. Tapi hari ini juga penting. Nah, orang-orang yang dalam atau sukanya akhir zaman yakinnya tidak bisa jadi berkat hari ini, padahal dia masih hidup hari ini gitu ya. Nah, makanya kalau orang-orang begini mah udahlah, lo masih level cari yang enak di kuping aja ya. Saya memang bukan tipikal orang yang cari viewer ya.
Ya, maafkan saya. Ya, kalau saya khotbah soal akhir zaman mulu, saya berani yakin subscriber saya sudah ratusan ribu dan mungkin viewernya setiap video saya bisa ribuan. Tapi saya bikin tadarusan ini maksimal paling cuma 300. Dan itu tidak pernah membuat saya kecewa. Ya. Dulu awal-awal iya gitu ya. Tapi lama-lama saya merasa bahwa enggak. 200-300 yang setia dengerin saya di tadarusan ini, yakni saudara. Ini orang-orang yang saya lihat kalau konsisten berarti orang yang mau belajar. Orang yang mau benar-benar bertumbuh. Dan saya senang. Ya. Buat apa saya punya viewer ribuan, tapi ya apa, dapetin pengajaran saya cuma sepenggal-sepenggal yang dia suka doang. Ya. Sedangkan yang utuhnya dia nggak mau denger. Ya. Mendingan cuma puluhan, ratusan, tapi benar-benar yang saya bagikan total itu diterima total, dan mereka, saudara dalam hal ini, saya berdoa sungguh dipakai Tuhan jauh lebih hebat daripada saya. Itulah goal seorang guru tuh begitu. Ya. Saya nggak pernah tahan-tahan, saya bagiin semuanya harapannya agar saudara lebih hebat. Ya. Di The Way, Bapak Ibu boleh tanya ya. Ya, orang-orang di The Way yang dari awal itu semua ilmu saya sudah saya bagikan. Ya. Sampai-sampai beberapa ada yang sombong gitu ya. Ya, merasa dirinya sudah dapat ilmunya, merasa sudah hebat, ya akhirnya apa, memperlakukan saya sedemikian rupa, ya silakan saja ya, nanti biar Tuhan yang menguji gitu ya. Tuhan pilih orang itu atau saya gitu ya, sebab orang Tuhan tuh pasti memilih orang, saudara ya. Jadi saya nggak pernah takut membagikan semua ilmu saya karena saya yakin Tuhan pilih saya gitu ya. Jadi kalau ada orang yang sudah mendapatkan ilmu dari saya terus merasa dia lebih hebat, dia bisa hebat ya, kalau dia dipilih Tuhan ya luar biasa. Tapi banyak kan sepengetahuan saya dalam pengalaman saya 9 tahun ini ya, mereka mestinya bisa dipakai Tuhan lebih lagi kalau punya hati yang rendah diri, rendah hati, tahu diri gitu ya. Jadi dia benar-benar mempersiapkan dirinya dulu sampai nanti Tuhan panggil dia untuk pergi. Kalau enggak ya, gone with the wind, saudara. Saya bukannya sombong gitu ya, sudah banyak beberapa yang meninggalkan saya ya. Merasa dirinya hebat, tapi ya jujur saja ya begitu-gitu aja. Saya mempelajari ini juga dari gereja lama saya. Banyak pendeta merasa hebat, terus sombong, merasa viewernya atau jemaatnya yang kalau dia khotbah sudah banyak, dia merasa lebih hebat dari gembala, gembala kami lebih dahulu, terus dia pergi, apa namanya, buat gereja baru, dan seingat saya sampai detik ini, nggak ada pendeta-pendeta dari gereja lama saya yang pergi dengan perasaan sombong itu, gerejanya lebih besar daripada gereja yang dia tinggalkan gitu. Saya pelajari itu ya. Saya keluar dari gereja itu bukan karena saya pergi meninggalkan gereja itu, saya dikeluarkan gereja itu. Itu hal yang berbeda ya. Dan saya memang tidak pernah termotivasi atau tidak pernah berkeinginan untuk merebut jemaat gereja itu. Sejak The Way awal berdiri, saya tidak pernah ngajakin orang. Bahkan ada beberapa pekerja gereja itu yang dekat dengan saya, mau ikut saya bilang, ngapain? Saya baru mau bikin perintisan ini, nggak tahu jalannya ke depannya gimana. Lo udah di situ-situ aja. Dan kami tetap bersahabat karena mereka tetap melayani di situ dan saya dengan The Way. Ya, tidak masalah, kita masih bisa ketemu-ketemu, ngobrol-ngobrol. Nah, mereka dulu mau ikut saya bilang, ngapain? Saya masih perintisan. Dan saya memang tidak pernah kepikiran mau jadikan gereja saya seperti gereja lama saya. Dalam jumlah, dalam bentuk pengajaran, enggak. Saya hanya mau melayani yang Tuhan taruhkan di hati saya. Ini style saya. Orang suka nggak suka, ya wajarlah. Nggak ada gereja yang sempurna, nggak ada pendeta yang sempurna. Ya. Tapi paling tidak saya tidak fake, saya tidak palsu. Ya. Ketika saya yakin bahwa saya ini pengajar, ya saya mengajar full segenap hati saya. Dan ketika saya akhirnya sekarang jadi gembala, saya bilang saya bukan gembala yang baik dalam artian punya hati gembala seperti gembala gereja-gereja lain. Saya adalah pengajar, saya adalah dosen, saya adalah orang yang diberikan karunia mengajar yang Tuhan paksa jadi gembala. Maka style saya ya style orang ngajar. Sekarang ada yang beberapa berkata, Pak Seno ngajarnya kayak seorang nabi gitu, keras gitu. Gak peduli sama sekitar, ya silahkan saudara memberikan stigma seperti itu kepada saya. Ya, berarti kan lebih aneh lagi dong. Karena normalnya gak ada orang yang punya karunia nabi jadi gembala. Boleh dicek deh saudara. Ya, gembala itu pasti lemah lembut, khotbahnya enak gitu. Jadi ini saya lagi ngebenturin diri saya. Ya, ada beberapa teman saya yang punya karunia nabi juga, kamu itu nabi Sen gitu ya. Ada yang lebih senior juga bilang sama saya, kamu tuh kalau ngajar tuh kayak nabi, menampar gitu ya. Nah saya lagi bingung nih posisi saya. Sebab kalau mau efektif ya, nabi itu bukan gembala, gembala itu bukan nabi ya. Ya itu mungkin yang harus saya tanggung, cook yang harus saya tanggung ya.
dengan fakta bahwa jemaat kami, jemaat The Way, tidak terlalu besar gitu. Tapi saya terima, ya, karena hidup saya, pelayanan kami The Way, bukan dari banyaknya jemaat, tapi dari ketulusan kami melayani Tuhan. Ya. Tuhan bakal berkati kami dengan cara Tuhan yang ajaib. Nah, spirit ini, roh ini yang harus Bapak Ibu juga pegang. Bapak Ibu hidup benar dengan sungguh, Tuhan pasti akan berkati dengan cara Tuhan yang ajaib. Gitu ya. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini kami belajar banyak. Ampuni segala dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Udah menit ke-50. Minta maaf kalau kelamaan. Tuhan Yesus memberkati saudara.